Nah, nih rambuan sistemnya. Ikut di belakangnya rombongan ini aja ya, merah-merah ini. Pokoknya saya nggak tahu ini acara apa, yang penting meriah gitu teman-teman pokoknya. Kayak memperingati hari kemerdekaan. Soalnya ini kan masih bulan Agustus gitu. Di buri ini. Soalnya lur ya lur. Ini melajunya 20 km per jam ini. Jadi enggak apa tuh? Enggak ngebut-ngebut banget gitu. Di belakang itu banyak rombongan. Rombongan apa ya? Dari desa Ngepeng juga mungkin. Bikin apa itu? Karena jaketku merah, mungkin di kita satu rombongan ini ya. Asik. Di bypass lur. Wah, pahan sipir ra elemen rek. Tulisannya ini loh lur, tak perlihatkan ya. Forum Peduli Masyarakat Ngepung. Forum Peduli Masyarakat Ngepung. Nek
ke tembusnya nanti gitu. Sumpah kaya acara pawajaranan. Ya sekarang kita nyampe di Baron Timur, dari perbatasan antara Baron sama daerah Kertosono. Ini masuk lor, pokoknya lor. Melok pawe-pawenan nih ini nane. Pawai menerapkan physical distancing gitu, social distancing ya, seperti ini, jaga jarak pakai masker gitu, renggang-renggang, alon-alon, penting kelakon, tekonggon gitu, tetap musikan, rame-rame. Ini kita udah nyampe di masjid apa ini? Pokoknya di wilayah mana tuh? Di wilayah mana sih? Gak tau lah. Lewat sini ya ternyata. Belok kiri. Oh berarti anu lur, seperti kelinci yang di depan itu atau rombongan itu ternyata. Ini pabrik kabel di desa Pelimping ya ini ya, desa Pelimping. Oh, nyocok mobil masuk ya, masuk dusun Pelimping. Oh dusun, dusun Pelimping teman-teman. Ini pertama kalinya saya masuk ke wilayah ini, maksudnya lewat jalan ini tuh baru kali ini saya teman-teman. Jadi tadi itu saya anuler ya, itu tadi sepur kelinci itu tadi itu satu rombongan sama desa ngepung, tapi anehnya kenapa yang mengawal itu koyo unjuk rasa mas, koyo oh di mang desa ngepung ini loh. Soalnya kan kasus apa ya, nggak tahu lah kasusnya, saya nggak berani komen ya, soalnya dulu pernah ada konflik di mana itu, di desa Ngepung sendiri. Kalian cek di YouTube aja kan ada itu apa informasi tentang kejadian demonstrasi di apa tuh di Kabupaten Nganjuk.
di pendopo itu. Mungkin ini demonstrasi jilid jilid berapa gitu. Yang tak enaknya ya tadi tuh, yang ngalah tuh kok nggak polsek ngelengkong gitu, malah polsek Paten Trowo. Jadi kan sifatnya fleksibel gitu teman-teman. Jadi yang ngawal itu nggak harus polsek yang membawai sektor di wilayahnya. Mungkin lagi sibuk atau gimana ya. Begitu teman-teman. Guys, gabut iki aku kanca-kanca karo golek konten sampai anjlok kene. Ya, di samping itu saya lagi mau jalan-jalan aja di seputaran Kabupaten Nganjuk, yang insya Allah ini kita berada di wilayah Mbaron Timur, di perbatasan Kertosono lah ya, ini Kertosono mungkin udah, di Dusun Pelimping. Dan ini pertama kalinya saya lewat sini teman-teman, sebelumnya nggak pernah sama sekali. Dan ada mobil polisi juga di belakang. Sambil mendelok wilayah Dusun Pelimping. Ini masuk ke Meloko Legi ini teman-teman. Demonstrasi itu kalau di serikat buruh dulu itu gini, pertamanya melakukan rapat ya, atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kesepakatan itu menemui jalan buntu atau deadlock, ya jalan terakhir adalah apa ya? Kalau nggak berdamai ya kayak gini, unjuk rasa, menunjukkan rasa, unjuk rasa gitu. Iki kalau aku maknai apa tuh momen ini ya, wis tak anggap aja pawai karnaval gitu, lintas kecamatan, lintas desa, dari kota ke desa gitu teman-teman. Nah, aku gitu sih, sambil mencari apa ya, momen-momen penting gitu. Ya, panjang loh waktu ini. Rombongannya.
Terus ya, kita melewati